Tunggu. Ini apa teman-teman? Tolong komen di bawah, ini apa? Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan gue Spider Arrow. Dan hari ini kita akan melanjutkan gameplay dari game Kantin Sekolah Simulator. Nah, kalian bisa lihat gue sedang di malam hari karena jamnya sudah selesai ya. Nah, kita bisa lihat jamnya di sebelah sini nih. Tuh, jadi ada garis panjang dari jamnya, gue udah masuk ke malam hari. Di sini juga kita bisa nonton ini ya. Nonton iklan dan kalian bisa mendapatkan beberapa duit dari sini. Dan ini gampang banget, cuma nonton iklan doang, enggak terbatas loh nonton iklannya. Jadi nonton aja. Soalnya gue melakukan hal itu, jadi uang gue sekarang ada 23.000. Gila, keren banget ya. Dan karena sudah malam, gue gak tahu suasana di malam hari. Katanya sih ada kuntilanak ya. Ada kuntilanak gak sih di sini? Harusnya ada ya. Andi Lukito tuh biasanya naruh setan loh di sini. Nah, untuk di mejanya sendiri, di sini gue udah taruh cemilan, udah naruh blender, minuman, mie instan, gorengan, jajanan lokal. Jadi udah siap, tinggal pakai doang. Karena gue udah beli ya. Di sini ada blueprint. Untuk blueprint gue belum buka mie instan, di sini akan gue buka aja dulu. Ya, kita buka terus di cemilan 2000, tapi levelnya harus 8. Karena gue belum nyampe level 8. Ini level 13 dan di bawah akan datang. Jadi cemilan sama jajanan lokal nunggu sampai level 8 sama level 13. Jadi ada stand baru. Wih, gue punya stand baru dong. Yeay. Ini kayaknya gue akan persiapin dulu. Itu mie instan ya, berarti gue akan pakai ini. Abangnya masih nyediain stok gak ya di sebelah sana? Masih jualan? Oh masih jualan, dia gak pergi ya. Oke, ini stok aman, 89, ini 12, sudah tinggal dikit lagi. Blender, mana blender? Kita ambil dulu. Stok blender gue udah mau tiris ya. Kita beli dulu. Kita beli blender sama, mana ya? Ini blender kita beli. Oke, terus sama cemilan, mie instan. Sip, kita sudah beli. Dan gue masuk lagi. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, ini aktivitas gue ya, biar rapi. Sip. Nah, ini mie instan kita taruh di sini. Ayo. Nah, gue taruh di sini. Terus untuk satu lagi ditaruh sini. Blender, aturan gue beli dua ya. Taruh sini. Ayo dong, hey. Sip. Kita jalan-jalan malam dulu karena gue pengen lihat situasinya ya malam ya. Di sini juga kalau nggak salah banyak kardus yang gue belum ambilin. Coba. Kalau kata senior gue Miao Ok, ini ya, item number one. Ini juga kalau kotak-kotak kardus ini, gue nggak tahu apakah semuanya uang atau ada ini ya, ada bonus-bonus apa gitu ya. Mungkin diamond, nggak tahu, gue belum nyoba karena ini gue baru ambilin nih hari ini. Kita ambilin juga. Di dalam sini ada nggak? Coba kita lihat. Oh ada nih, ada. Sip, kita ambil. Sebelah sana ada juga, no, ada juga. Ada juga di sini. Sip. Kita dapat stok gorengan, lumayan dapat gorengan. Di sini ada lagi nggak ya? Sebelah sini. Oh nih ada kan? Kita ambil dulu. Sip, ada lagi nggak ya? Tolong teman-teman komen di bawah cara melihat hantu itu seperti apa. Atau ada jam-jamnya kan? Gue nggak tahu ya. Di sini, oh apa ini? Kebuka ada ruangan. Ada kotak lagi. Lumayan loh. Sabar. Gue takut kurang teliti ya. Kalau gue nggak teliti bahaya nih, ketinggalan semua. Aman. Sepertinya udah nggak ada. Sebelah sana aman. Kita ke kotak. Kita cek kardus-kardusnya ada di mana aja. Keren. Di sini ada event ya, ada misi ya. Tapi nanti aja. Kita hunting kotak-kotak dulu ya. Kotak-kotak. Sini ada nggak? Udah gue ambil kayaknya sebelah sana.
sini nggak ada, di sini nggak ada, di sana nggak ada. Sabar. Ini karena udah malam jadi gelap ya. Di sebelah anak cuy. Mau ngomongnya belibet, di sini ada kota. Oke, ampun. Oke, kita ambil. Sip. Di sini ada jual barang bekas. Jadi ini tempat kita bisa menjual kalau mejanya sudah enggak kepake gitu ya. Ini ada gang. Oh, enggak bisa. Di sini ada gang. Ada kotak lagi nih, lumayan. Ambil kan, kita cari gang-gang sempit gede ada ya. Apa ini? Pokemon kah? Teman-teman, ini ada Pokemon kah? Dia bawa uang. Bisa diambil gak nih? Babi ngepet kah? Tunggu. Ini apa teman-teman? Tolong komen di bawah, ini apa? Apa gue pukul? Coba kita pukul. 1, 2, 3, let's go. Oh, kita dapat uang. 3. Ternyata di sini ada babi ngepet. Ada babi ngepet, teman-teman. Wah, gue baru tahu. Wah, keren loh developer loh. Di sini ada kotak-kotak lagi enggak? Ada kotak nih, teman-teman. Gimana ngambilnya? Oh, ada bisa. Sip, udah kita ambil. 150, gede juga ya. 150. Di sini ada lagi enggak? Enggak ada. Di mana lagi ya teman-teman? Kita cek dulu ya. Ini di ruang ini. Oh, ada nih. Ambil. Sip, kita ambil. Apa nih? Capai level 20 untuk membuka quest. Oke, level 20. Kayaknya kita perlu tidur atau coba. Gue penasaran sama penampakan. Emang ada penampakan di sini ya? Katanya sih di sekitar sekolah. Coba. Gue belum coba sama sekali. Ini udah malam hari. Apakah ada sosok kuntilanak? Ada setan? Gak ada, teman-teman. Ritualnya di mana ya? pulang sekolah. Ini udah jam malam. Tapi gue gak melihat sosok penampakan. Jangan-jangan dari kantor. Dari kantor kah? Muncul. Hey kalian, muncul. Aku mau lihat sosokmu di mana ya? Ah, teman-teman, gue udah keliling-keliling, gue nggak nemuin ini ya sosok hantunya. Ah, sayang sekali, tapi ini udah pagi hari. Duh, udah pagi hari. Ini akan gue buka dulu. Oke. Kita akan melayani terlebih dahulu, ya kan? Para bocil-bocil yang ada di sini. Gue pengen lihat event yang ada di dalam ruangan kantin. Karena berbeda eventnya kalau di ruangan kantin sama event di depan sekolah itu berbeda. Jadi kita akan layanin dulu di sini sebentar ya. Nanti abis itu kita baru ke sana. Langsung ada maling ini, teman-teman. Ini maling. Rasain lu. Hampir aja kecolongan gue ya, teman-teman. Ya ampun. Ini kita urus. Siap, ini kita urus. Waduh. Wah, jajanannya jadi tambah banyak. Keren ya. Ini juga diurus. Ayo. Warungnya Bang Spider jadi rame nih. Adek mau beli apa? Ini ada Indomie rebus, ada Indomie goreng, ada pop mie, maunya apa, yo? Terus di sini ada minumnya ya. Nanti minumannya diurus. Sini ada gorengan juga nih, Dek. Ini kamu bocil. Bajunya dikancingin ya. Itu nanti kamu masuk angin, perutnya kebuka. Nah, ini mau beli minuman. Mbak mau beli apa, Mbak? Ya ampun, Mbak. Itu kenapa, Mbak? Mukanya, Mbak. Kebanyakan berjemur dia sepertinya, teman-teman. Nah, di sana ada orang yang mau beli ini. Ini belum diurus. Kita urus dulu. Oke, kita urus. Mau beli apa, Dek? Oh, mie goreng katanya. Ini ibu mau beli apa? Oh, mau beli inian ya. Tahu isi katanya. So, tahu banget gue ya. Ini mau beli apa? Mau beli apa lagi? Stok masih aman kan? Spider Arrow. Aman. Stok masih aman. Kita jalanin misi di luar kali ya, teman-teman ya. Tunggu, kita tinggal aja. Nggak apa-apa. Kita tinggal. Sabar. Kita ke kota.
Nah, ini dia. Kita jalani misi telur gulung namanya IG. Gimana nih? Hey, kamu bantuin aku lah, katanya. Tanya yang terjadi. Jadi aku lagi nyiapin stand makananku, telur IG. Cuma kompornya enggak nyala. Cek gerobak. Kamu liatin apa? Oh, masuk akal. Aduh, ini pasti udah ulah anak-anak nakal. Jadi gasnya kayaknya nih. Bisa bantuin LGP-nya? Aku tunggu di sini ya. LPG? Gas? Gas LPG? Beli di mana, Pak? Tunggu. Beli di mana gas LPG? Ini bukan. Ini apa? Sini kah? Ada gas LPG kah? Waduh, kita dikasih PR yang cukup sulit. Gas LPG? Sini kah? Nggak mungkin. Gas LPG. Di dalam pecel lele? Pak, ada gas LPG nggak, Pak? Pinjem dulu, Pak. Nanti aku talangin, Pak. Nggak ada loh. Di mana gas LPG? Wah, kita dikerjain. Gas LPG? Di sini ada nggak? Nggak ada loh. Oke, ini apa? Coba kita tanya dia dulu ya. Jangan-jangan ini lagi orangnya. Orang kelaparan ini mah. Pengemis. Orang kelaparan. Tolong gue belum makan berhari-hari. Gue bakal mati kalau kayak gini, katanya gitu. Oke. Tolong gue. Maksudnya gue harus ngasih apa? Di sini gue punya coklat. Mau coklat gak? Atau mau bunga? Atau ini? Ini kalau gak salah mie instan deh. Ini? Mau? Ini? Bunga? Mau? Coklat? Gak mau? Dia minta tolong juga tapi gue gak tahu dia maunya apa. Ya ampun. Oke, ternyata di sini ada questnya. Tuh, kebutuhan makanan, berikan 50 stok gorengan, 100 kepada orang kelaparan. Jadi dia minta gorengan ya. Kita salah tanggap. Gorengan. Gua ada gak ya kotak gorengan? Ini gorengan bukan ya? Oh iya betul, ini gorengan nih. Ini gorengan. Coba kita deketin ke abang ini. Bang nih bang. Nah, dia butuh 50 stok. Tunggu. Kita lihat lagi jurnalnya. Oh iya, dia butuh 50. Buset, butuh 50. Ngerampok gua. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, ini gua kurang satu doang ya teman-teman untuk gorengan. Jadi gua mau ngasih dulu ke abang yang tadi ya. Dah. Banyak banget 50. 50 stok gorengan ya. Oke, jadi gua kasih. Untuk yang tabung gas gua belum paham. Kayaknya gua harus nyari orang deh. Nyari orang berikutnya, nanti kita keliling. Ini akan gue taruh di sini. Nih, terakhir nih. Sudah? Harusnya udah. Makasih, makanannya enak banget. Perkenalkan nama gue Uhad. Oke. Gue kerja di restoran dekat sini. Cuma manajernya mecat gue gara-gara dikira gue nyuri. Oke. Tapi sumpah bukan gue yang nyuri, katanya. Ah, makanannya sebanyak tadi sama... Makanannya sebanyak tadi sama ngomong terus bikin tenggorokan kering. Jam bilang lebih minum. Tolong bawain gua sesuatu buat diminum. Oh, ngeselin banget. Ngeselin banget, dia butuh minum apa ini? 50 minuman. Bercanda loh. 50 stok minuman. Bercanda. Sumpah bercanda nih orang. Bercanda teman-teman. Oh my god. 50 stok minuman. Sabar. Di sini ada babi ngepet lagi enggak? Enggak ada ya. Tadi gua malam ketemu babi ngepet ya. Di sini ada ganggang.
gang, ada gang-gang mencurigakannya juga ada gang. Coba. Samperin. Ada kotak. Lumayan kan. Sip. Gue dapat kotak lagi. Untuk gas LPG, gue nggak tahu di sini ada rumah kosong. Oh, ketemu gas LPG, yay! Aku mendapatkannya, teman-teman. Kita lewat gang sempit aja. Ini nih, aku dapat gas LPG-nya, IG. Sekarang kompornya harus berfungsi. Sekarang aku perlu beli. Oh. Duitku hilang juga. Astaga. Minta duit kah? Bisa pinjam 500 gak? Aku butuh buat beli bahan-bahan, please. Ya ampun. Abang. Ya udah tuh gua kasih ya. Bagus. Sekarang aku bisa masak. Sini. Baik ya. Untung aku pindah ke sini. Ngomong-ngomong, kamu tahu tukang jualan makanan ada pada di mana? Aku pengen jual makananku. Tawarkan dia untuk jualan di kantin. Oke, kita tawarin ya. Kau pemilik kantin, kebetulan sekali. Aku jualan di kantinmu terdengar bagus. Gajinya yang bagus, oke? Dia mau bekerja ya. Kamu telah mendapatkan pegawai kantin. Gokil. Ia akan mengurus para pelanggan dan menambah pemasukan kamu secara otomatis. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk menggaji mereka lewat blueprint. Oke. Jika pegawaimu tidak digaji, maka dia tidak akan bekerja. Baiklah, seharusnya mereka sudah bekerja. Kita cek apakah mamangnya lagi kerja ya di kantin kita ya. Kita cek ya mamangnya ya. Mamang, di mana mamang? Oke, ini belum diurus. Kita urus-urus dulu ya. Oh, mamang itu kerja nah di pojokan sana. Gue kira dia ngerjain di sini. Siap. Nih mamang itu, mamangnya ada di sini tuh. Bang, jualan telur gulung ya bang ya. Aduh, keren. Ya. Di situ ada sampah, tapi nanti aja. Ini kita urus-urus dulu. Tinggal sedikit lagi untuk minuman ke orang yang lapar tadi ya. Gue pengen kasih minuman telur. Nah, ini kayaknya tinggal dua lagi sih. Oke, pokoknya kita kasihin. Lego jalan. Kita langsung saja lari. Nih, kita kasihin. Ini pak, terus ini pak, selesai, yes. Makasih, maaf ngerepotin, banget. Lu kemungkinan gak ada lowongan kerja, gue putus asa banget. Tawarin dia untuk bekerja di kantin, tawarin. Ah, kamu jadi kamu pemilik kantin ya? Gue terima tawarannya dengan senang hati. Oke, dia jadi pegawai kita juga ya. Kita sudah punya dua pegawai. Jadi pegawai telur gulung, satu lagi pegawai apa itu tadi ya? Coba kita liatin dulu dia kerjanya apain. Dia kerjanya ngapain? There you go, di sebelah sini kah? Halo mamang telur gulung. Ini mamang telur gulung, beda yang tadi ya. Ini tadi kerja di mana? Ah, dia kerja di sini. Bajunya yang bagus dong. Bajunya yang bagus dong. Ya, kamu ini. Gimana sih? Bajunya dekil, teman-teman. Gimana ya caranya ya? Biar dia bisa pakai baju baru ya, baju bagus gitu. Hai, ini blueprint, cemilan bisa dibuka nggak? Harus level 8. Oke. Terus untuk gerobak. Gue cek dulu ya sebentar ya. Untuk gerobak telur gulung gua tingkatin. Apakah kamu yakin ingin meningkatkan stand ini? Ya, gue naikin. Terus untuk stand, gue naikin lagi mie instan ya. Mie instan gue naikin, harga 2000-an. Lumayan, biarin. Sip. Dah. Dah. Oh, di sana ada event lagi, teman-teman. Coba kita ke sana. Wah, hari ini gue ketemu banyak event nih. Ngapain nih, bocil? Kita tanya ya. Kakak, aku boleh minta bantuan tapi aku malu nih. Boleh kok, kenapa dek? Jadi ceritanya gitu deh. Ya Allah, belum juga cerita. Bocah asmara katanya. Aku malu ah ngomongnya, kata adeknya. Bisa bantuin cari bunga enggak kak yang cantik?
Ntar aku kasih tahu deh kalau udah bawa bunganya. Ya udah, kau perlu satu bunga ya. Tadi ada bunga abis gue buang, mau nggak bunga bekas? Nih bunga bekas nih, nih di sini ada bunga bekas nih. Sabar ya. Ada yang tidak bayar tuh katanya. Ya udah biarin. Mau ini nggak? Mau coklat juga nggak nih? Gue bawain juga ya. Kita kasih coklat juga lah. Kita kasih coklat juga. Kamu kalau ada yang bayar ini dong, tanganin dong. Nih, nggak mau, maunya bunga doang dia. Ya udah nih. Mau ngapain, Dek? Dek? Mau ngapain, Dek? Hah? Will you marry me? Oh, will you marry me, temen-temen? Mau, tuh diterima. Yeay, aku diterima. Wah, dia akhirnya pacaran, temen-temen. Emang dasar. Lah, kok jalan sendiri-sendiri, Dek? Pacarmu tadi mana, Dek? Oh, itu dia. Wah, dia menyatu, dipersatukan oleh takdir yang ngeselin banget. Masih SD, ya ampun, cinta monyet banget itu.